Inilah detik-detik santri bernama Agung Kurniawan sebelum dilaporkan hilang bertemu seorang pemulung bernama Juswan. Agung Kurniawan dan Juswan terekam CCTV salah satu masjid di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka terekam berada di Masjid Hesha Al-Qadri, Jalan Martandu, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. Dalam video CCTV ini, keduanya sedang sholat pada Selasa 2 Agustus 2024. Rekaman video lain, Juswan dan Agung saling berboncengan menggunakan sepeda motor metik. Agung mengenakan peci dan celana panjang hitam, sedangkan Juswan mengenakan baju koko ungu dan menenteng sejadah. Video tersebut menunjukkan sekaligus membantah pernyataan Agung Kurniawan tak kenal siapa Juswan. Menurut Juswan dan para tetangganya mengungkapkan Agung tinggal bersama beberapa bulan. Salah satu tetangganya, L.E., mengaku kesal dengan sikap Agung. Sebelumnya pihak Agung Kurniawan menuturkan bahwa tidak mengenal siapa Juswan. Di sisi lain, di pihak Juswan tegas mengatakan Agung adalah anak yang ditolong dan diberi makan, pakaian hingga kuota internet yang digunakan Agung selama di rumah Juswan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.